Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hajir Motor Klasik kali ini mau update Honda S90 tahun 69 ya. Nah, kami akan mereview untuk stangnya. Kami pakai orinya ya, kita krom ulang. Kami memakai asli gas dalam juga. Kemudian untuk kunci kontak kami memakai original NOS dengan kode HM, satu anak kunci berfungsi untuk semuanya, untuk membuka tutup tangki sama kunci stang juga ya. Kemudian kita geser ke sebelah kiri ya, kiri depan. Untuk mika lampu sen kita pakai Orinos made in Japan. Kemudian ban depan, jari-jari, spakbor semuanya baru ya, masuk kabelnya. Nah, kemudian untuk tangkinya kami juga pakai ori, kita krom ulang. Manifold karburator kita juga baru, pedal Krisnaleng baru, karet posttapnya kami juga baru ya. Jok satu set kita baru, kemudian shock belakang baru, spakbor belakang baru, ban baru, kepet belakang ori HM, mika lampu belakang itu Stanley, kemudian knalpot kita pakai NTD Honda ya. Nah, pedal engkel, pedal rem kita baru juga. Untuk kelistrikan semuanya hidup normal, termasuk switch rem juga ya. Nah, untuk unit S90 ini kami masih ready ya. Monggo silahkan jika berminat bisa menghubungi kami ya. Nah, nomor HP kami ada di 0812 29 29 4400. Oke, terima kasih untuk review kali ini.